like dan komen terbanyak-banyaknya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya di channel Bayu Utama Motor. Kali ini saya akan mereview bumper depan. Bumper depan punyanya Serena Autech ya. Punyanya Serena Autech. Autech. Oke, untuk kondisinya nih, Bos. Ini kondisi nampak luarnya ya. Tuh. Kondisi nampak luarnya ya. Masih mulus ya, Bos. Tuh. Oke, jadi ini kondisi nampak luarnya tuh. Bumper depan Serena Autech. Oke, Bos. Nah, ini kondisi nampak luarnya ya. Masih mulus ya. Oke. Nah, untuk kondisi nampak dalamnya nih, Bos. Nah, ini untuk kondisi nampak dalamnya nih. Ini kaki-kaki masih pada aman semua ya. Ini bagian atas aman. Masih aman ya, Bos, tuh. Bagian bawah juga aman. Oke. Ini kondisi nampak dalamnya ya. Ini kaki bawahnya nih, Bos. Kaki bawah aman ya. No. Oke. Jadi ini kondisi bumper depan bagian dalam ya. Ataupun bagian kaki-kakinya ya, Bos. Punyanya Serena Autech. Oke. Masih mulus ya. Oke, jadi ini kondisi bumpernya masih mulus ya, Bos, tuh. Masih mulus ya, Bos, tuh. Ini nampak keluar ya. Bumper depan Serena Autech. Autech. Oke, Bos, ini bumpernya buat pesanan orang Surabaya ya. Buat pesanan orang Surabaya. Oke, untuk yang mau tanya-tanya seputar spare part, silakan bisa langsung hubungin aja ya. Untuk nomor kami sudah ada di deskripsi. Untuk lokasi di Sunterjaya, Jakarta Utara. Bagi yang mau ke tempat juga bisa langsung aja buka di map Bayu Utama Motor, bisa langsung nyampe ke tempat ya, Bos. Oke. Itu tadi kondisi bumpernya ya, nampak luar maupun nampak dalam kondisinya masih mulus, masih bagus ya. Bumper depan Serena Autech. Sekarang tinggal pembungkusan ya. Ini bumpernya sekarang tinggal pembungkusan nih. Buat pesanan orang Surabaya. Oke, untuk yang mau tanya-tanya silakan bisa langsung hubungin aja ya ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Oke, ini sekarang bumpernya langsung dibungkus ya, Bos. Bumpernya langsung dibungkus ya. Bumper depan Serena Autech. Ini buat pesanan orang Surabaya. Sekarang langsung dibungkus. Oke, untuk bumpernya sudah mulai rapi ya. Nih. Sekarang tinggal dikirim.
buat pesanan orang Surabaya ya bos.